Ya, di kawasan Jalan Ridwan Rais nih. Ridwan Rais, Bandar Lampung. Sana itu Jalan Antasari ya. Ini rumah juga nih, kayaknya rumah Pak Bupati itu nih. Oh. Apa sih di rumahnya depan mantan bupati namanya? Ada tulisannya 10 Raya. Ridwan Rais nomor 19. Saya karena lelah yang hari ini mampir di Es Cendol. Oh, ini lagi dibuatkan nih sama Pak Amin ya Pak ya. Iya. Jadi apa namanya Es Cendol nih. Kok wangi-wangi kayak ada nangka sih Pak? Ada. Oh, pakai nangka juga ya. Iya sih bagus. Aromanya sedap Pak ya. Iya. Jadi es cendol itu santan Pak ya? Iya, santan. Terakhir gula Pak. Iya. Oh, gulanya kental banget ya Pak ya? Gak ada nasi Pak. Aren ya? Aren. Oke, Bapak Ibu silakan, ini ada es cendolnya Pak Ali, namanya Pak Amin. Pak Amin. Amin. Nah, Pak Amin ya. Amelia itu nama siapa Pak? Amin. Amelia kan? Itu anak ponakan. Oh, anak ponakan. Iya. Ini yang masang jembatan ini Bapak juga ini? Saya Pak. Wah, wow, rapi Pak ya. Jadi minta izin juga sama yang punya. Katanya rumah ini yang mantan bupati itu bukan? Oh, iya iya. Itu Pak ya? Iya. Pak Andi Ahmad. Oh iya. Waduh. Gerbangnya juga gede banget ya Pak Amin ya. Oke. Jadi Pak Amin, kalau es cendol pakai alpukat begini, Bapak jualnya berapa Pak? 7.000. 7.000. Iya, mantap. Wah, mantap ini. Jalan Ridwan Rais, Pak Amin, es cendol. Ayo kita nikmati kesegaran dari ini. Nah, udah siap tuh satu gelas es cendol, ada nangkanya, ada alpukatnya. Hanya 7.000 rupiah nih kan itu. Nih dengan Pak Amin. Pak Amin, udah lama jualan kayak begini Pak? Ini baru 5 bulan ini. 5 bulan pandemi ini. Oh iya. Waktu pandemi dulu pernah juga tahun kemarinnya itu. Oh iya, jualan es cendol ini Pak. Tahun 2000. Situ tadi. Oh. Es cendol juga. Es cendol ini juga. Berarti kalau dihitung-hitung dari awal dulu udah pengalaman berapa tahun? Enggak, Pak? Ini mah punya ade ini. Oh, punya ade. Nah, ngambil saya. Ngambil ya punya ade. Nah, tapi ya ini alhamdulillah saya beli bahannya aja. Oh. Jadi saya kalau numbuk ya ngolahin cendolnya itu kurang ini, kurang mampu kurang tenaga. Oh iya. Capek buatnya itu. Yang iya, beli bahannya aja, beli jadinya, saya dagangin, ngajarin. Iya. Ya modal sendiri semua ini. Begitu. Modal sendiri Pak ya. Modal sendiri. Iya. Tapi selama ini lumayan lah Pak ya, dapat untungnya ya. Enggak Pak, adalah selama pandemi ini ya ini saya baru di sini kan. Iya. Ya, baru ya udah sempat setahun ada yang nggak datang. Oh. Jadi ya selama ini paling besar ya kemarin-kemarin ini 20 cup. 20 cup aja ya? Anjlok Pak ya? Anjlok. Penjualannya itu sangat. Iya. Minggu kemarin saya paling gede 10 cup. 10 cup? Iya. Karena cuaca juga. Cuaca mendung, hujan. Dan juga baru kenal. Gitu. Baru kenal ya. Nanti lama-lama kan orang. Insya Allah. Ya, lama-lama kenal Pak ya. Dari sana dia mampir ke sini. Terutama yang dari arah sana, Pak. Kelihatan kan, Pak? Kalau yang dari arah sana kan tikungan, Pak. Jadi kurang begitu kelihatan. Saya tadi aja kebablasan. Oh, muter di depan Alfamart ini. Balik lagi. Baru ketemu Pak Amin. Kalau umur, Pak Amin sudah berapa? Umur, ya 59 masih. 59? Jalan. Belum terlalu
tua sebenarnya Pak ya, 59 ya. Masih itu. Ya dia aslinya punya... masanya supir Pak. Oh dulunya supir? Iya. Nyupir mobil apa? Mobil pribadi, mobil apa namanya, mobil kantor. Oh gitu. Mobil proyek. Oh gitu mobil ya. Mobil truk. Udah sampai Aceh Pak. Sampai Aceh? Iya. Yang truk itu? Iya, truk. Kalau truk sampai ke Aceh muatan apa Pak? Itu saya lagi ngampas spring bed. Spring bed tempat tidur itu. Tahun 97-98. Iya, iya, iya. Soeharto lengser. Iya, iya. Waktu itu memang banyak yang keliling Pak sampai Bengkulu. Iya. Spring bed, spring bed. Saya sampai Aceh. Itu. Iya. Oh, iya. Terus kenapa Bapak berhenti jadi sopir? Ya sekarang ini ya udah tenaga Pak. Tenaga ya Pak ya. Ya istilahnya saya udah mencari obat lah gitu loh Pak. Iya, iya. Ya. Selama ini saya banyak bolongnya. Ya, bahkan nggak ya. Pernah sekarang ya, lebih anu Pak ya menekuni agama Pak ya, ya, ya sebayangnya di diluruskan dirapikan gitu ya, ya. Dulu ya. Banyak bolong-bolongnya kalau sekarang insya Allah ya, udah berapa ya. Tahun ini ya saya nggak mau tinggal azan ya. Saya tinggalin ini ya saya tutup mengutamakan azannya Pak ya sholatnya ya, ya Pak ya. Ya Bapak sudah punya cucu udah empat anak tiga. Anak tiga udah nikah semua alhamdulillah Pak ya sehat semua cucunya Pak ya alhamdulillah ya, ya 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 walaupun seberapapun ya kita telateni Pak ya temen bukan temen lah ya kenalan saya kan tinggalnya di situ Pak dekat Perintis Jalan Perintis kan banyak kenalan saya jualan kupat sayur, nasi uduk, lontong, macam-macam Pak ya itu. Dulu memang bisa 60 porsi Pak. 60-70 bahkan. Hari Minggu tuh kadang-kadang 90-100. Betul. Begitu pandemi Pak tinggal 25-30. Oh itu aja masih syukur. Iya. Saya nah, pernah enggak laku. Blas ya. Blas. Mungkin pas musim pas hujan pula ya. Ada hujannya. Nah, iya. Tapi ya panas-panas begitu ya terus-menerus. Iya. Pernah. Tapi sekarang kemarin saya tanya udah mulai ke angka 50-40 porsi udah naik. Karena anak-anak sekolah udah mulai masuk. Nah, anak sekolah masuk otomatis orang tuanya kan ada yang nganterin, artinya ada aktivitas kan itu. Seperti itu. Ya Pak Amin disyukuri Pak Amin ya. Ya iyalah saya ya. Disyukurin. Ya ini juga kalau candol aja nggak pakai pokat, Pak. Oh. Oh, kalau tanpa pokat 5.000. Iya, iya. Karena pakai poka 7.000 ya, original ya. Iya, original ya. Ada ya. Juga yang suka durian, kalau pakai durian itu berapa ya? 12.000 kayaknya. 12.000 ya. Iya, pakai durian. Iya, iya, iya. Wah, mari Bapak Ibu mampir tempat Pak Amin nih, es cendol ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari Jalan Antasari itu nah masuk ke Jalan Ridwan Rais. Wah, oh, ini cuacanya cerah nih ya. Nah, ketemu di sini nih depan rumah mantan bupati Pak Andi Ahmad. Ya, ini Pak Amin ini. Wah, nih. Nih Pak Andi Ahmad ini rumahnya nih. Ah, kapan-kapan sowan ke beliau ah. Kita nyanyi-nyanyi, beliau kan seneng nyanyi. TVRI dia di ini. TV apa itulah? Iya. Beliau kan penyanyi Pak dulu. Iya. Dia masa adiknya mudanya. Juga penyanyi Pak. Mm-hmm. Mega Mustika itu penyanyi dangdut. Oh Mega Mustika itu adiknya. Adiknya. Oh baru tahu aku. Iya saya juga iya, baru iya. Tahu. Mega Mustika ya 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 lumayan terkenal Pak ya. Iya dulu waktu mudanya beliau ini band The Steel apa apa yang dikerakap iya. Cilegon itu Pak ya. Terus sampai bisa jadi bupati ya, luar biasa. Pamit saya tak menikmati es Bapak dulu ya. Silakan. Oke. Atau kurang apa gitu Pak? Ya, oke. Okay. Nah, apa aja Pak? Ya. Kita tes dulu ya. Nih, warnanya tuh kan, aduh, kuning-kuning gimana gitu ya, coklat-coklat kekuningan, seger sekali ini. Jadi ini tadi campuran es, santan dan gulanya gula aren. Aren. Saya cobain ya. Pas banget Bapak Ibu, lezat, nggak terlalu manis tapi pas dia. Untuk kita yang sudah sepuh-sepuh ini pas. Saya cobain alpukatnya nih ya, tuh. Pahit enggak? Iya. Lezat Pak, nggak pahit enggak? Nggak takut. Ya. Kan pahit, matang Pak.
lain. Iya. Kopi itu bekat muda, Pak. Bekat muda. Pak, cendolnya dari tepung beras atau tepung apa? Dari tepung sagu aren, Pak. Oh, tepung sagu. Bukan tepung beras ya, Pak, ya? Bukan. Oh. Kalau di Jawa katanya tepung beras loh, Pak. Itu ini dawet, Pak. Oh, dawet. Iya. Dawet dari tepung beras. Beras. Kalau cendol dari tepung sagu. Sagu. Oh, itu bedanya, Pak, ya? Baru tahu aku, Pak Amin, kalau enggak ketemu, Pak. Ini mah bukan aren sih, betul-betul emang sagu itu yang di Irian Jaya itu kan sagunya itu. Iya, iya. Izat Bapak Ibu. Kalau di sini sagu itu asli. Ya. Kalau di sana jadi yang sagu ya sagu aren itu. Ini baru dengar juga nih dari Pak Amin ya. Nipah. Kalau dawet dari tepung beras, iya. Kalau cendol dari tepung sagu atau tepung nipah itu ya. Ya, ya kolang kaling. Nipah ya. Nipah. Gitu ya. Ya pokoknya kayak kolang kaling gitu. Iya. Ininya. Iya, 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 iya. Nipah itu. Oh, begitu Pak ya bedanya ya. Ininya apa namanya? Ininya daunnya itu untuk atap rumah. Atap rumah ya nipah ya, ya. Ya saya ngelihat di Aceh itu banyak, Pak. Iya. Di Aceh banyak, Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi dapat ilmu nih dari Pak Amin nih, bedanya dawet sama cendol. Oke, makasih Pak Amin ya. Iya, tetap iya. Semangat, tetap sehat ya, Pak ya. Iya. Salam untuk keluarga tuh cicing-cicing, Pak ya. Amin. Iya. Amin. Kita doakan usahanya Pak Amin ini sukses. Karena sudah sepuh masih semangat berusaha nih ya. Ini contoh-contoh yang ya usaha terakhir ini, Pak. Iya, luar biasa Bapak. Saya, iya. Ya, Bapak daripada masih bisa sih. Daripada di rumah ngelanggut ya, Pak. Oh, ya. Iya, iya. Stres. Seminggu ini saya stres hampir, Pak. Iya, iya, iya. Ini udah cuaca cerah, Pak ya. Kita doakan. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Dilaporkan dari Jalan Ridwan Rais, depan rumah Bupati, mantan Bupati, Bapak Andi Ahmad.